Di antara tujuan disyariatkannya pernikahan itu digambarkan oleh Allah agar terbentuk keluarga yang sakinah. Sakinah itu artinya tenang, tentram, damai. Mawaddah warohmah. Mawaddah artinya cinta, rohmah artinya sayang. Yaitu agar terbentuk rumah tangga yang tenang, yang nyaman, yang indah, yang damai, yang di dalamnya dihiasi dengan perasaan cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Yasin Ahmad Sutarjo bin Sutarjo. Ananda, aku nikahkan dan aku kawinkan dengan anak perempuan kandungku, Verla Heri Fadina, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, uang Rp1.600.000 dan cincin emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Verla Heri Fadina binti Heri Kartono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, uang Rp1.600.000 dan cincin emas 5 gram dibayar tunai. Alhamdulillah. Kalau istri itu mendapatkan ridho dari suami, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Pasti istri itu bakal diberkahi, diberikan ketenangan, kebahagiaan dunia dan juga dan akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan maunahnya kepada kedua calon mempelai. Mudah-mudahan kelak keduanya bisa meraih keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, bisa mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Every part of my heart I'm giving out. Every song on my lips I'm singing out. Any fear in my soul I'm letting go. And anyone who asks I let them know. She's the one I say it loud. She's the one I say it proud. Ring the bell for the whole crowd. Ring the bell, I'm telling the world that I found the girl, the one I can live for, the one who deserves. Every part of my heart I'm giving out, every song on my lips I'm singing out. Any fear in my soul I'm letting go. Untuk Verla, selamat menempuh hidup baru. Semoga semoga langgeng, cepat dapat momongan. Ya, selamat buat Yasin. Semoga pernikahannya ini mendapatkan rezeki yang lancar dari Verla, happy wedding ya. Finally kamu menikah juga. Sangat happy melihatmu. Sangat cantik, sangat feminin. Semoga jadi istri yang baik, membina rumah tangga yang luar biasa ya Verla. Halo, Epe, happy wedding untuk Epe sama Yasin. Semoga pokoknya aku yang dikasih apa namanya ponakan ya, pokoknya wish you all the best. Bella, happy wedding.